Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwakarta TV. Hari ini Rabu 19 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengadakan kegiatan doa bersama dan istighosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan organisasi perangkat daerah, dan juga diikuti oleh Kepala Desa, Lurah, dan Kecamatan secara virtual di 17 kecamatan Kabupaten Purwakarta. Pada kegiatan tersebut, selain daripada kegiatan doa bersama dan istighosah, terdapat juga kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Purwakarta untuk bantuan biaya pengobatan dan bantuan renovasi rumah dengan total bantuan sebesar 240 juta. Dengan kegiatan tersebut, Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratnamustika mengharapkan agar kegiatan tersebut sebagai momentum untuk perubahan diri kita menjadi lebih baik, dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta semoga bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Sekian laporan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.